sampai selesai ya. Oke, kita sudah rubah dikarenakan di LED output nyala ya, sudah aktif. Jadi kita rubah di bagian outputnya, jadi nah, kita coba langsung upload aja seperti tadi, upload di bagian selektornya di posisi ke, kalau di sini ke kiri ya. Oke, upload berhasil. Kita tes inputnya. Di sini saya pakai 20 berapa pol ya? Lebih dari 24 pol. 26 pol ya. Kita coba. Oke, nyala. Sebentar. Kita pindah. Pindah dulu ini cahayanya. Pakai 24 volt ya. Jadi input input oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Tes input sudah oke. Terus kita coba ya di mode bus pool
5700. Kita set 5700 ini di COM 5. Ya langsung oke aja. Ini di Readcoil ya, coba. Di Readcoil ya. Kita tes lagi. Perubahan. Oke, ada perubahan. Ada. Terakhir. Oke, ada. Ya. 8 input, 8 output kita set. Coba dibaca di bagian input. Nah, karena di bagian inputnya high, jadi ya terbaca satu ya, logika satu. Low, oke. Terbaca. Oke, sudah terbaca. Oke ya, sini set untuk bootnya. Oke, Atmega 328 ya, basicnya Arduino Nano. Setelah itu pilih COM-nya, habis itu setting modbus RTU-nya, baud-nya, habis itu upload. Kalau ini untuk simulasi cuma di bagian software aja ya, jadi enggak connect ke board luar ya. Oke, mungkin cukup sekian ya tes digital input, digital out, terus modbus RTU sudah dites.